Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir bulan April. Jika tidak senang dengan pilihan karir yang kamu ambil saat ini, saatnya melakukan perubahan dan cari peluang karir yang lebih baik atau variasi sampingan. Di bulan ini, buka hatimu dan pandanganmu untuk sesuatu yang baru. 1. Ramalan bintang bulanan tanda zodiak Cancer untuk bulan April tahun 2019. Bagi Anda, efek energi Mars akan sangat mempengaruhi pikiran Anda dan meningkatkan inspirasi Anda. Peristiwa atau orang dari masa lalu mungkin muncul kembali dalam mimpi atau kenangan Anda dan bertindak sebagai sumber kreativitas artistik. Ini akan menjadi periode yang baik untuk mengeksplorasi semua potensi aktif di dalam diri Anda. Meski begitu, dengan Jupiter yang bergerak mundur dimulai pada tanggal 11, Anda akan memiliki sedikit kesulitan untuk menghadapi kritik atau pendapat yang bentrok. Kehidupan cinta Anda akan tetap fokus selama 2 minggu pertama. Setelah itu Merkurius, kemudian Venus, akan tiba, membuat kehidupan sehari-hari Anda tidak terasa santai dan lebih tegang. Pergi merupakan percakapan yang menyenangkan, itu kehendak kita yang diutamakan sekarang. Entah Anda suka atau tidak, Anda akan berhadapan langsung dengan energi yang berlebih dari orang-orang di sekitar Anda, yang bisa membuat hidup Anda sulit, jika Anda tidak mendapatkan perspektif. Pada tanggal 19, bulan Purnama, dalam hal ini, akan sangat berusaha. 2. Cinta pada umumnya, manfaatkan akhir dari Venus dan Merkurius menuju Pisces tanda bersahabat, yang sama seperti Anda, adalah orang yang romantis. Bintang-bintang akan menjadi lebih dan lebih energi sepanjang bulan, lebih keras kepala, kurang berhati-hati dan bernuansa. Pada tanggal 19 bulan Purnama akan sangat melelahkan karena sifat kontemplatif Anda. 3. Saran dari ramalan harian. Sampai tanggal 16, Anda akan menjadi yang terbaik, tapi selama 2 minggu pertama ini Anda harus memilih, memutuskan kemana asmara Anda akan pergi dari sini dan bersiap-siap secara psikologis untuk beberapa kemunduran kecil di akhir bulan ini. Hal tersebut tidak akan cukup buruk untuk merusak hubungan Anda tapi bisa membuat Anda jatuh. Sekian prediksi bulan April tahun 2019 untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.